Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM-PTSP Provinsi Riau bersama DPM-PTSP Kabupaten Kota Kamis 5 September 2024 melaksanakan rapat koordinasi tentang Rencana Umum Penanaman Modal RUPM dan Perda tentang Penanaman Modal Provinsi Riau. Rapat yang berlangsung di ruang rapat ceria DPM-PTSP Provinsi Riau, lantai 2 Gedung Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru ini bertujuan dalam rangka pembuatan RUPM dan Perda Penanaman Modal Provinsi Riau tahun 2025 mendatang. Masing-masing utusan DPM-PTSP Kabupaten Kota Riau menyampaikan pendapat dan masukannya untuk sinkronisasi antara Kabupaten Kota dengan pemerintah Provinsi Riau. Sebab kemajuan Riau tidak terlepas dengan kemajuan dari masing-masing Kabupaten Kota yang ada di bumi Lancang Kuning ini. Utusan DPM-PTSP Kabupaten Kota Provinsi Riau ini juga menyampaikan RUPM dan Perda Penanaman Modal yang ada di masing-masing Kabupaten Kota. Ada yang sudah dibuat dan ada juga yang masih dalam proses. Namun semuanya dalam upaya percepatan RUPM dan Perda Penanaman Modal di Kabupaten Kota, termasuk sebagai bahan untuk pembuatan RUPM dan Perda Penanaman Modal Provinsi Riau tahun 2025 mendatang. Jadi apa yang disampaikan teknis nanti oleh bidang terkait bisa menjadi pemahaman kolektif kita bagaimana kita di 2025 itu bergerak bersama terkait dengan kebijakan-kebijakan di penanaman modal dan PTSP se-Provinsi Riau.